İtürken Hakkari'nin yanı Cumhuriyet İskender Gidim Üniversitesi Bukalı İskender'i bu ay falan bir aile müdürü. Müzenler Sözler Müdürü. Kita dengarkan sedikit ucapan sempena ulang tahun kelahiran daripada penasas adab PA Muhammad Arjun Nazaruddin Abanas. Silakan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kita pusing-pusing cari Kak Jess. Sedap suara naik. Ada punya dia. Kak Jess ni baik ada. Sedap suara dia. Kan? Lama pula tu tadi. Tak sangka kan? Tak pernah keluar gambar tu 4 tahun. Ia bermula dari sebuah impian. Untuk kita berubah lebih baik, untuk bagi manfaat dan berbagi orang. Amin. Impian yang lain bagi kita susah. Jadi ubah hidup dan diri dan bagi peluang dan harapan bagi lebih ramai orang. Sebab kita melalui fasa-fasa itu, ia membuatkan saya tekun, membuatkan saya tekat. Kerana hidup ini sebentar, kita tak tahu besok saya kata ada lagi tidak. Dan kita pernah susah, dan kita letakkan diri kita di tempat yang susah. Tengok Bella tu. Dan kita usaha sampai kita dapat. Orang dah syadu nenek. Kita usaha sampai kita berjaya. Amin. Tidak akan datang kesenangan jika tidak merasai susah. Tidak akan datang kebangkitan jika kita tidak mengalami kejatuhan. Tidak akan datang rasa bahagia jika kita tak terlena. Tidak akan datang rasa memutar jika kita tak bersyukur. Hari ini untuk kita bernafas lebih baik, kita kena lepaskan nafas. Untuk kita makan lebih baik, kita kena lepaskan makanan. Pengobatan itu penting dalam hidup. Dan kita kesedaran hidup kita ini adalah untuk manfaat orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan insyaAllah Allah memurahkan rezeki kita melalui cara lain. Amin. Dan ini adalah satu yang saya rasakan fenomena dalam dunia. Amin. Belum ada lagi di rantau Asia Tenggara maupun di dunia yang membuatkan ada bukti mula di pantang. Penerapan nanti diterima setelah memulakan ayat putih ini. Saya rasa Pak Pencaturan Allah Ta'ala itu. Amin, terbaik. Sebelum menjelang umur 40 tahun saya, Allah Ta'ala bentuk saya. Pulangnya ayah saya ke Ramadullah membuatkan saya buka mata. Apakah yang akan kita tinggalkan? Jadi saya sini berpesan dan ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dan silap. Sepanjang masa tahun keempat dan putih ini, dan insyaAllah kita akan teruskan dengan semangat yang lebih kuat. Kita akan pandang ke dalam keharapan. Takkan lagi pandang ke belakang, boleh? Boleh! Kita mulakan 2020 dekad ini 10 tahun yang luar biasa, boleh? Boleh! Dan insyaAllah saya tak doakan pada semua orang yang ada di sini, kita semua multi-millionaire dalam 10 tahun. Amin. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Fabio Adamutie, Mr. Nazrul Azrudin yang terucapkan kami. Ini mana kau gelapnya? Saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya yang layan saya. Yang melayan saya sendirian. Kau nampak tak? Tanpa ayah. Esok dia memang problem. Ayah ke kesiannya. Yang melayan saya tanpa suami di sebelahnya. Yang membesarkan saya, yang saya melihat dia membesarkan saya. Dari seorang cleaner, bekerja siang malam, turun naik bas untuk usahakan kami adik-adik. Dan kerana ibu angkat saya juga, almarhum, yang telah pulang kerana kanser. Kerana beliau telah membuatkan saya ada satu pesanan
Nantikan ada satu wanita yang juga sedang berjuang melawan kanser. Kebiasaannya itu kalau klien kita akan tinggalkan, tapi kali ini saya tidak tinggalkan. Dan kerana itu, wanita itu sekarang dah menjadi ibu mertua saya. Dan saya beralih tanggungjawab untuk jaga anaknya. Dan hari ini kami insyaAllah akan dikulikan cari mata yang ketiga. Perjalanan kehidupan ini mula berubah bila mana kita ada niat. Niat yang sangat-sangat murni. Allah akan bentukkan kehidupan kita dan masa depan kita. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada mak saya, Husain Haji Zakaria, mertua saya Puan Nurina Harun, bapa mertua saya Jalil, isteri tercinta saya Nur Jasmin, sama anak-anak kami dan doakan kami. Kami tak minta apa, kami minta doa aja. Amin. Saya akan doa. Kita berdoa supaya bersama dengan nanti. Dan ramai orang di luar sana mempertikaikan ada peti. Kita doa kita doa dari nak. Amin. Kita buat sampai mereka dia. Okay, terima kasih. Insyaallah. From Elmira Buffalo, YouTube.